Hai, yuk kita masak lagi. Hari ini aku mau bikin telur gulung dengan isian tahu. Tahunya ditumbuk-tumbuk dulu, terus kasih bawang merah, bawang putih yang udah dipotong kasar dan juga wortel. Lalu kita aduk merata. Tambahin tepung terigu. Tambahin penyedap sesuai selera. Ini aku pakai penyedap yang rasa ayam. Gak lupa kasih garam. Tambahin gula pasir. Dan juga lada bubuk. Terus kita aduk lagi sampai merata ya. Pecahin satu butir telur. Kasih garam dan juga penyedap. Tambahin sedikit tepung terigu. Tambahin juga air. Lalu kocok merata ya. Sekarang kita panasin pan yang diolesin minyak. Terus kita tuang telur. Kita bikin tipis merata. Lakukan berulang sampai adonan telurnya habis. Kalau udah, yuk kita mulai cetak. Setelah semua adonannya selesai, baru kita panasin. Ini aku kukus pakai rice cooker. Tinggal tunggu matang. Bisa langsung dimakan atau digoreng dulu. Selamat mencoba ya!